Selamat datang di channelnya Ariwayudi KJL. Pada video kali ini saya akan bagikan tutorial buat teman-teman cara menemukan video apa saja di Google Chrome. Buat kalian yang ingin tahu caranya, simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, di sini pertama-tama kita langsung saja buka aplikasi Google Chrome-nya ya. Setelah kita sudah masuk di beranda Google Chrome, di sini kita klik foto profil yang di kanan atas itu teman-teman. Setelah itu kita scroll ke bawah. Di sini teman-teman klik aja yang mesin telusur. Nah, di sini teman-teman tinggal arahkan ke yang mana ya? Bing, Yandex, Duduk Go. Di sini saya contohkan saya akan memindahkan ke yang Bing. Nah, di Bing. Setelah itu kita scroll ke bawah. Di sini teman-teman klik yang privasi dan keamanan. Nah, di sini teman-teman scroll ke bawah dan scroll ke bawah. Di sini kita gunakan DNS aman. Oke, di sini kita klik penyedia lain. Nah, di sini teman-teman pilih yang Google Public DNS. Setelah itu kita kembali. Dan di sini teman-teman klik yang jangan lacak. Oke, di sini kita aktifkan. Nah, di sini aktif. Setelah itu, oke, kita kembali dan kembali. Oke, jadi di sini kita tinggal refresh ya. Setelah sudah di refresh, kita tinggal klik pencarian. Di sini teman-teman ketikkan aja kata kunci yang biasa teman-teman gunakan untuk mencarinya. Di sini saya contohkan video Tom and Jerry. Nah, misalkan kita mau mencari video Tom and Jerry kartun yang lucu, dan teman-teman tinggal cari di pencarian dan akan otomatis terbuka semua. Oke, itu dia caranya. Semoga bermanfaat. Salam tutorial.